Ini kita di guys di depan apa? Rumah sakit Mitra ya? Belakang rumah sakit Mitra. Ini ada apa? Cak, ada satu Madura ini, Cak. Ada. Setung aja, Cak. Berapa ini pakai ini? Apanya? Pakai nasi berapa? 15. Bahasa Maduranya apa 15? 15. 15.000. 15.000. Ayam tuh ya. Tadi udah kasih bihun ya. Udah. Terus? Mau pakai telur? Ada. Apa bahasa Madura telur? Sama aja telur. Oh, telur. Kasih kecap. Merek apa tuh kecapnya? Boleh tahu? Kecap merek nasional. Oh, nasional. Nih. Nih kasih mecin, garam. Garam, terus daun bawang. Daun bawang, terus bawang goreng. Bawang goreng. Mantap. Ini Madura atau Madura apa Lamongan ini? Madura. Oh, Madura. Mantap. Enggak pakai koya ya? Enggak. Weh. Santan tidak nih, Cak? Bening. Oh, bening. Mantap. Jadi bagus buat yang ini kolesterol takut, ini aman ya. Aman. Aman. Ada telurnya lagi. Pakai nasi cuma 15.000? Iya. Murah kayak gitu ya. Murah kayak gitu. Minumnya apa, Pak? Minumnya mau minum apa? Ya kasih tahu aja ntar. Cak nggak jual jus? Jus, minta pesan aja. Oh, pesan aja ntar. Jus apa, Pak? Mangga. Oh, jus mangga. Bisa murah jual 15.000 aja ya. Udah berapa lama jual sini, Cak? Udah 14 tahun. Berapa lama? Siapa namanya, Cak? Bang Mamat. Hah? Mamat? Hampir sama gitu. Yang mana orang jual jusnya? Siap. Nah, disorot dulu, Pak. Jadi ini Bapak, ini kita makan soto Madura ini, Pak. Oh, ini bukan ya? Soto Lamongan, enggak pakai koya, soto Madura. Pak, siapa namanya, Pak? Iya. Saya panggilannya Jainal panggilannya. Kurang keras suaranya. Siap? Panggilannya Jainal, sehari-harinya. Sehari-harinya Jainal. Nama aslinya? Aslinya Muhammad Siddiq. Kok jauh banget? Kenapa panggilan Jainal kok Muhammad Siddiq namanya? Enggak tahu tuh. Kalau benar dekat titik kalau mau lihat boleh. Oh, di sini kenapa Jainal gitu? Iya. Ada lagu yang itu kali dangdut dulu Jainal. Kita tahu kan lagunya? Enggak tahu. Oh, saya udah pernah protes sama orang tua. Oh, pernah sama orang tuanya? Enggak, saya protes. Oh, protes kenapa, Pak? Saya dipanggil Jainal gitu. Padahal nama Muhammad Siddiq. Terus kata orang tua, "Tapi abang saya banyak yang namanya gitu." Yang pertama panggilannya Iit Said panggilannya. Heeh, namanya Mustafa. Oh, terus pakai ini semua ya? Yang almarhum. Najir. Abu Bakar. Namanya? Namanya siapa? Abu Bakar. Panggilannya? Najir. Oh, Najir. Itu keluarga kita ada 3 orang ya. Laki semua? Laki 7. Laki 7? Perempuan? 1. Sip. Silakan, Pak. Kalau nambah. Ya enggak? Orang tua udah pada gagah. Innalillahi. Umurnya ya enggak. Kita coba nih soto mat. Apa, Cak? Mat apa namanya? Madura. Bang Pelor. Oh, pelor lagi. Mat pelor. Susu Bang Pelor. Tulisannya mana pelor? 8. Serem juga. Soto ayam Madura Bang Pelor. Kenapa namanya Bang Pelor? Serem juga. Bang Pestol. Pestolnya mana? Pestolnya ada berarti ya? Hah? Ada juga. Kenapa pelor? Kenapa namanya pelor? Julukan teman aja. Kok kenapa kayak pelor gitu? Enggak, setiap tampil aja ketampil. Oh. Selamat, aku tidur sementara. Atau tolong minta air putih boleh, Pak? Sementara. Ada air putih? Sementara. RT. Ntar jus. Mana yang beli yang bikin jus? Ayo. Di belakang rumah sakit Mitra. Oh, rumah sakit Mitra ya. Aslinya mana, Cak? Madura. Maduranya mana? Bangkalan. Bangkalan. Bangkalannya mana? Blega. Oh, rumah sakit Blega dekat. Saya udah pernah ke sana, ke Bangkalan rumah sakit Blega, ya enggak? Bang, mau makan lagi? Makan lagi ntar kalau kuat, ya kan? Silakan makan dulu. Baca doa dulu. Soto ayam 78. 78 Bang Pelor. Bukan Bang Molor ya. Bukan. Bang Molor tuh gimana ngambilin ya? Mantap. Sampai ketawa. Belum tahu dia. Bang Jenal belum tahu namanya Pelor. Belum tahu Bang ya apa? Manggilnya Mat doang ya. Ini kayaknya nih tukang ini rada ini nih. Udah tahu Bang Jenal mau makan ini, sop buah dia malah lama. Mana orangnya? Belum lagi makan tadi. Makan kemana nih? Seberang, makan seberang. Ini makannya restoran mewah lagi ya? Ke Padang. Ke Padang. Bercanda, kerja kan? Sampai jam berapa nih, Bang Pelor? Malam, jam 5. Jam 5 sore? Oh, jam 5 sore nutup? Oh, malam nggak ada yang lain? Akusan. Ada malam? Beda Andung. Jual apa? Kacang hijau Madura. Oh. Saudara juga? Satu orang juga. Oh, Bangkalan juga. Gali, Blega ya? Sama Pondok Bubur 78 juga. Oh, itu Bang Pelor juga? Punya Bang Pelor juga? Nambah kalau perlu, Pak. Ya, kuat. Nggak kuat ya? Mantap. Saya mau aqua nih kayaknya, Bang. Boleh aqua, tolong bukain. Bapak mau aqua nggak? Nggak. Tolong bukain, Bang Pelor ya. Kasih, bismillah, Madam.
Jadi pulangnya tiap kapan? Lebaran Haji? Enggak mesti. Enggak mesti. Enggak kayak dagang sate enggak ya? Ada acara pulang. Hmm. Gerobaknya bagus ada kayak gini modelnya. Tradisi Madura nih. Oh, tradisi Madura gini. Kiraan Madura Pasuruan. Pasuruan. Oh, ini apa namanya? Bukir. 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 Oh, bukan bokir, bukan. Kalau bukir terkenalan kiranya. Oh. Kayak Jepara ya. Jepara, kayak Jepara. Heeh. Uh-uh. Kalau Pasuruan, Bukir, Kraton itu tempat ukiran semua. Oh, dari Sumenep dari situ Pasuruan itu. Iya. Ini Jepara juga cakep ukirannya. Kita punya lemari. Saya sampai ke ini Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke Sumenep saya. Pulangnya lewat utara ke Ambunten. Kan jadi saya dari selatan ngelilingin Pulau Madura terus. Berapa hari? 3 hari. Madura kayak sama aja kayak di sini, enggak kelihatan kayak orang Madura, udah kota udah sekarang. Udah kota. Sekarang di mana-mana mah sama aja. Harga juga begitu. Harga sama. Enggak ada soto Madura. Iya. Enggak ada soto aja. Sate juga begitu. Sate kambing doang. Sate kambing gitu ya apa. Ini belanja di mana nih, Cak? Di Mester. Oh, Pasir Mester. Jadi belanja jam berapa tuh? Belanja malam, pagi. Oh, pagi, jam? Pagi jam 3. Oh, jam 3 belanja. Belanja. Nanti sampai jam? Jam 3, sekitar mulai jam 9. Oh, jam 9. Masak di sini? Masak di rumah. Oh, di rumah. Di mana rumahnya, Cak? Dekat, tetangga Pak Yana. Oh, tetangga Pak Yana. Pantesan tadi dipromosiin, dia mau makan tapi kesini katanya. Benar begitu, yang benar. Ya, enggak. Tapi minumnya jus katanya, boleh. Boleh tak ya? Mana ada tukang jusnya? Makan ini dulu Pak, gampang nanti jusnya. Jus nanti diserumut. Gak boleh. Tak boleh tak ya? Ntar bau soto jusnya. Ini jus apa soto katanya? Kok bau soto ayam gitu orang? Canda. Ayo Pak, habisin dong. Jadi berapa nih Pak? Sama ini satu, sama air, sama aqua. Jadi 19. Ini aqua? Iya. Itu air? Oh, murah ya? Murah tadi. Ini saya bayar 30 aja, kembali 20. Oh, Dio tambahin cuma sedikit, yang penting ada silaturahminya, ya enggak? Pak, silakan Pak, soto Madura Pak. Enak Pak, soto Madura. Soto Madura, ya, makasih Bang ya. Makasih. Silakan Pak, ada daging, ada daging ada ya? Nasi rawon ada. Oh, rawon ada juga? Hebat ya. Ini anak? Adik. Oh, adik. Kayak awet juga. Namanya kucing. Nambah Pak, kira-kira? Enggak. Emang nih porsinya di sini satu-satu pas ya? Jadi nih, bumbunya kayaknya pakai kunyit pakai ya? Enggak. Kunyit buat kuning, rempah-rempah, bumbu dapur, ditumis dulu ya. Mantap. Bagaimana sekarang keadaan? Lebih lumayan apa bagaimana? Alhamdulillah. Bagus, orang pada ngeluh loh sekarang. Bapak. Benar enggak? Orang pada ngeluh ya. Berarti Bapak enggak ngalamin ini nih? Siapa? Oh, bersyukur. Bagus.